freestyle dalam sukan, boleh melukis, belajar dalam seni bina. Dan dan itu salah satu bakat yang beliau telah tunjukkan sebentar tadi, universiti nyanyian, yang juga insyaAllah ada peluang dan ruang untuk beliau. Sama-sama kita doakan tahniah Talib, semoga berjaya untuk masa depan anda. Dan mari kita teruskan majlis kita pada petang ini dengan mulakan dengan kalam bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Rabbul Aizzah, selawat dan salam ke atas Rasul junjungan, keluarga baginda serta sahabat-sahabat baginda. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia, Tuan Haji Razali bin Haji Syahbudin, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Insan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Terima kasih Tuan Haji kerana sudi luangkan masa pada petang ini. Mr. Dexter, Director Rusa Marketing dan juga partners from Rusa Marketing, terima kasih juga sudi hadir pada petang berbahagia ini. Yang berusaha pengarah urusan Hijaz Rekod Senar Berhad, Saudara Muhammad Faizal Uthman, dan juga ahli-ahli lembaga pengarah serta ahli kumpulan Hijaz sendiri, iaitu Ustaz Munif, Ustaz Isman dan juga Ustaz Arifin, dan juga tetamu satu-satunya mawar di Celah Kumbang, Puan Hajah Hafsah Hassan sebagai salah seorang penyumbang juga untuk album ini. Tuan-tuan dan puan-puan komposer penyumbang untuk album Hijaz Janji. Seterusnya rakan-rakan media, media cetak, media elektronik, bloggers dan sebagainya yang terus datang pada petang yang berbahagia ini, kami sangat alu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan seterusnya semua yang terlibat untuk menjayakan majlis ini, termasuk komposer, musicians, programmer dan sebagainya yang dialu-alukan dan diraihkan sekalian. Saya Sufian Amri dari Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKM FM, sekali lagi mewakili tuan rumah Hijaz Records mengucapkan terima kasih kepada semua. Bagi memberkati majlis pada petang yang berbahagia ini, mari kita sama-sama merafakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Fadli Muhammad Yusof dari Kumpulan Nasyid Al-Hikmah untuk memimpin bacaan doa. Persilakan. Asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa izzatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut ومغفرة بعد الموت. اللهم هب لنا في سكرات الموت نجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Rakan wartawan dan rakan penerbit dari semua media dan yang sudah hadir, yang dikasihi rakan-rakan di dalam industri, yang saya nampak hari ini mustika ada lain tadi Okey, semua rakan-rakan yang menyokong jatuh bangun kami sebagai anak seni di dalam industri ini dan semua jemputan yang hadir yang saya raikan di majlis ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di kesempatan ini saya merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan meraihkan album yang ke-17 di sepanjang 16 tahun perjuangan Hijaz di pentas hiburan mendidik jiwa. Pertamanya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Islam JAKIM yang sudi bersama kami untuk melancarkan album Hijaz Janji. Saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada semua yang hadir meriah pada hari ini ya. Walaupun esok adalah satu Ramadan untuk kita meraihkan apa tanggungjawab sebagai umat Islam untuk berpuasa. Saya sangat terharu dan sokongan yang diberikan pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, harapan saya di tahun 2013, Hijaz Records yang berhasil sangat berbesar hati. Saya dan rakan Hijaz yang lain bertekad untuk merancakkan semula industri nasyid yang kelihatan agak suram. Bermula dengan lahirnya album Janji inilah, kami menyusun atur pelan perancangan yang lebih efektif untuk mengembalikan kemeriahan industri nasyid. 3 tahun lamanya Hijaz menyepi telah membuat hati mereka ternanti-nanti.
Janji Hijaz bukan janji sebarang janji. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Janji kita itu bukan sebarang janji. Janji yang setiap kali solat kita ulang-ulang dan kekal tersemat di dalam hati. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya kerana Allah, Tuhan seluruh alam. Sebaris ayat itulah yang tertera di album cover Hijaz Janji. Janji kita kepada Sang Pencipta. Cuma jangan terkejut bila anda semua dengar album Hijaz Janji, kerana rentaknya agak di dalam album ni agak advance sikit, sesuai dengan selera orang muda agaknya. Alhamdulillah, radio pun telah mula memainkan lagu Hijaz Janji Khalifah. Seperti lagu Janji Khalifah, lagunya juga bernada rock sedikit. Sekali Hijaz membuat perubahan, alhamdulillah sambutan setakat yang saya terima sangat positif dan kita dapatkan merasakan aura kebangkitan industri nasyid, insyaAllah. Jika nak dilihat tempoh kami berada di persada industri nasyid, baru 16 tahun. Dah hampir ada kat 17 tahun. Jatuh bangun Hijaz mungkin disaksikan sebagai besar dari hadirin yang hadir pada hari ini. Namun saya bersyukur pengalaman telah mendewasakan syarikat kecil kami. Hijaz Rekod senang berhad dan kami bangkit untuk perjuangan demi agama yang tidak akan pernah selesai ini. Rasanya ramai telah maklum, kami telah melahirkan artis seperti Intim, UNSC, Mestika, Iman dan ramai lagi yang lagu-lagu hasil ciptaan kami masih dimainkan hingga ke hari ini. Dan untuk satu ketika dunia nasyid agak sepi dan Hijaz kelihatan terhenti melahirkan bakat-bakat baru ini. Jadi pada tahun ini insyaAllah saya berbangga dengan walaupun kita telah lama tidak melahirkan artis-artis seperti Intim, UNSC dan Mestika, mereka ni telah maju mengikut langkah seperti abang-abang mereka. Tahniah juga kepada penasib-penasib yang bernaung di bawah Hijaz satu ketika dahulu. InsyaAllah Hijaz dengan perkembangan ini pada tahun 2013 bermula dengan album Hijaz sendiri yang berjudul Janji. Kami mula aktif mencari dan melahirkan artis yang mendidik dengan diri yang mempunyai mesej dan tauladan yang baik untuk dicontohi. Seperti hadirin semua telah dengar sebentar tadi, Talib Izzat akan keluar dengan album beliau yang pertama berjudul Restu Cinta, insyaAllah selepas akhir-akhir, insyaAllah. Akan datang kita akan tampilkan sebuah kumpulan atau band yang menyampaikan lagu-lagu dakwah mengikut trend anak muda hari ini. Sangat easy listening. Cuma yang itu saya masih simpanlah untuk surprise satu hari nanti. Jadi siapa mereka dan apa nama kumpulan ini, biarlah persoalan itu terus menjadi tanda tanya di benak fikiran anda. Dan untuk maklumat semua, Hijaz Record bukan sahaja aktif menerbitkan album. Untuk tahun ini sahaja kita telah menerbitkan album Hijaz Janji, album kompilasi Nada Muni 4, Perjuangan, album Penawar Hati 7, Zikrullah, Rhythm Usul Munif Ahmad. Kita akan keluarkan album Hijaz Pelita Hidup 6, yang mana album walaupun Hijaz Janji ini masih panas, kami sedang giat menyiapkan album Pelita Hidup 6 yang berkonsepkan perjuangan, dedikasi kami dan hadiah kami kepada mereka-mereka di bumi Gaza untuk sumbangan kami lah, insyaAllah. Dan yang seterusnya Talib Izzat dan banyak lagi. Hijaz Record juga aktif menerbitkan buku, macam-macam buku ada. Dan yang paling mendapat sambutan adalah CD Kenali Musuh Islam yang kami perkenalkan, antaranya Membongkar Misteri Dajjal, Travelogue Israel Kuasai Dunia, Gerakan Freemason, Mossad, The Arrival, dan yang akan datang macam-macam lagi yang kami akan terbitkan. Alhamdulillah, berkat doa semua, album edisi khas Hijaz juga akan mula memasuki pasaran Indonesia Ramadan ini dengan bantuan dan kerjasama Encik Dester yang turut bersama ada di hari ini. Saya sangat bersyukur kepada Allah SWT kerana tahun ini Hijaz diberi peluang bekerja dengan orang-orang yang hebat dari tenaga kerja di sebalik tabir pemikiran album ini. Tenaga kerja pengurusan dan kami memudahkan dengan tajaan pakaian dari Maisud. Terima kasih Mr. KK. Beliau datang. Terima kasih juga daripada tajaan dari Galeri Cinta Alia. Untuk program Ramadan dan Aidilfitri, kami ditaja oleh Bab Taylor. Kita dapat bersama dari Kativo Production dan Q Event Production yang setia di belakang kami memberi khidmat terbaik.
dan kerjasama kami dengan pihak Rusa Marketing Sdn Bhd sebagai pengedar eksklusif kami di saat dan ketika negara digemparkan dengan kes di Lahad Datu. Ada peminat kami call dari sana menyatakan album kami telah sampai di Lahad Datu. Terima kasih kepada Rusa Marketing. Alhamdulillah, isu kesyukuran mendapat produk-produk ijaz rekod telah dapat diatasi. Seluruh pihak pengurusan Rusa Marketing mengucapkan tahniah dan syabas kepada kumpulan ijaz dan tim produksi ijaz rekod kerana berjaya melahirkan sebuah album nasyid contemporary yang begitu segar seperti ini. Bagi saya, album ini janji telah memberikan makna baru kepada hiburan nasyid. Himpunan karya di dalam album ini bukan sahaja menghiburkan tetapi menjayakan menawan hati para pendengarnya. Sejak dulu, Hijaz sememangnya begitu terhiburan. Album Hijaz yang judul Janji. Saya mewakili Yang Berbahagia Datu Ketua Pengarah Jakim yang sepatutnya berada bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada petang ini. Tetapi oleh sebab Yang Berbahagia Datu Ketua Pengarah Jakim bagi Datu Haji Osman Mustafa tidak dapat tidak berada bersama-sama dalam satu majlis yang tidak dapat ditinggalkan oleh beliau dalam satu perbincangan berkaitan dengan isu halal di negara kita. Jadi beliau minta dari yang lagu keras juga, saya cerita juga keras memang saya